Jadi market, produk, sama message itu mesti klop, itu harus ketemu. Biaya toko itu beserta semuanya, SPG-nya semuanya, itu jadi masuk dong. Ternyata target yang tadi terasa jauh, setelah Anda potong, oh ternyata bisa juga ya. Percaya diri. Betul, percaya diri, terus apa yang mesti Anda lakukan di situnya? Dia tuh ruko aja bisa jadi pabrik gitu loh. Maksudnya, wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak... Karena dia kuat di manufacturing-nya, dia kuat produknya di penjualannya. Saya sangat happy banget. Dan hari ini nih, saya duduk dengan Coach Denny 2 jam dan saya belajar banyak banget. Kakak kemarin harus muncul tuh. Kayaknya berapa? Ya kemarin.